Pemirsa, sebuah mobil sedan ringsek dan terguling akibat ditabrak truk trailer dari belakang di ruas tol Surabaya Gempol, Jawa Timur. Beruntung, pengemudi dan penumpang mobil selamat, meski mobil terbalik dan rusak parah. Mobil jenis city car ini ringsek dan terguling setelah diseruduk truk trailer dari arah belakang di ruas tol Surabaya Gempol, kilometer 752 arah Sidoarjo menuju Surabaya. Akibat benturan keras, mobil tersebut terguling beberapa kali sebelum akhirnya melintang di jalur cepat ruas tol Surabaya Gempol. Dari hasil pemeriksaan awal polisi, kecelakaan ini bermula saat mobil sedan yang dikemudikan Arif, warga Sidoarjo, melaju dari arah Sidoarjo menuju Surabaya. Tanpa sebab yang jelas, truk trailer yang melaju di belakangnya menabrak mobil sedan tersebut hingga terbalik. Beruntung, pengemudi dan penumpang yang berada di mobil tersebut selamat dan hanya mengalami luka ringan. Berarti terkait kecepatan tinggi nih? Saya nggak tahu berapa kecepatannya. Pastinya berapa kecepatan waktu itu? Nggak ingat-ingat. Sekitar ya 60-70. Oh gitu. Jadi maksudnya di tengah langsung ditabrak dari belakang itu ya? Iya. Terus langsung terguling itu? Iya. Polisi telah mengamankan pengemudi truk trailer untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan juga telah diamankan di Mako Lantas Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan.